masuk daftar wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World. Awalnya, Lesti Kejora anggap hoax. Nama Lesti Kejora jadi buah bibir, tapi bukan karena hubungan asmaranya dengan Rizky Billar, melainkan setelah namanya masuk daftar wanita tercantik di dunia versi Top Beauty World. Lesti Kejora berada dalam 5 besar wanita terbaik di dunia, menyaingi Lisa dan Jennie Blackpink serta penyanyi cantik Raisa. Perihal itu, Lesti Kejora buka suara, ia tidak menyangka dirinya dinobatkan 5 besar wanita tercantik dunia versi Top Beauty World. "Enggak nyangka lah," tegas Lesti Kejora ketika ditemui bersama Rizky Billar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Selasa lalu. Lesti mengatakan mulanya ia heran mengapa dirinya dibicarakan oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terus pas lihat dari kiriman orang ternyata ada kabar itu, terus ada yang ucapin selamat masuk 5 besar wanita tercantik di dunia, ucapnya. "Ini apaan sih, bohongan ah, Dedek kemarin cuek aja gitu," tambah pedangdut jebolan ajang pencarian bakat dangdut akademi itu. Kemudian, di pagi esok harinya, wanita berusia 21 tahun itu mendapatkan ucapan selamat lagi dari penggemar dan teman-temannya sekaligus meyakinkannya kabar itu tidak bohong. "Ye, Dede, alhamdulillah aja," ungkap dada manis kelahiran Cianjur 5 Agustus 1999 itu. Lebih lanjut, Lesti Kejora mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah menyebut dirinya cantik, sampai menyaingi Lisa dan Jennie Blackpink serta Raisa. "Ya, kalau benar siapa sih yang gak senang bila dibilang cantik? Biasanya yang bilang emak bapak saya aja," ujar Lesti Kejora. Banyak orang terkejut ketika nama Lesti Kejora masuk dalam daftar 5 wanita cantik di dunia versi Top Beauty World. Jangankan orang lain, Lesti Kejora sendiri juga kaget mendengar kabar tersebut. Demikian disampaikan Rifki Fitria sebagai manajer sang biduan. Bahkan, kekasih Rizky Billar itu sempat shock namanya masuk daftar wanita tercantik kelima di dunia. Lesti baru mengetahui namanya masuk dalam daftar tersebut setelah banyak orang yang memberitahunya. Sebenarnya dia perasaannya mungkin agak sedikit ya kaget sih, shock, karena dia baru baca itu juga infonya dari orang-orang sih, nggak tahu informasinya, dan aku pun juga tahu ini pas dari tek-tekan orang, kata Rifki Fitria saat dihubungi kompas.com Senin lalu. Penyanyi yang dikabarkan dekat dengan artis Rizky Billar ini juga baru menyadari namanya menjadi trending topic di Google. "Dia sempat tadi ngobrol sama aku sih, iya kak, ternyata Dedek tuh trending gara-gara berita ini, terus akhirnya baru aku cari," lanjut Rifki Fitria. Hasil ini tentu menjadi prestasi bagi Lesti dan Indonesia, apalagi peringkat Lesti melampaui artis Lisa Blackpink hingga Kendall Jenner. Terkait dengan berita itu, sebagian warganet Indonesia nampaknya tidak terima dengan hasil dari Top Beauty World ini.